mohon izin di sini nunggu proses hukum berjalan. Sebelum ada proses hukum berjalan, saya sama teman-teman tidak akan pergi dari tenda sini karena tidak ada tempat yang buat berteduh selama ini. Kalau banyak malam 70-an lebih, sementara ada yang ngusi-ngusi, yang punya saudara, yang punya enggak punya saudara tinggal di sini. Ada preman ke sini itu mau dibongkar, itu mau ditarik itu bendera, suruh nyopot bendera, terus suruh bongkar tenda. Sekupu enggak boleh, pokoknya nunggu proses hukum. Ya, dimanusiawikan seperti harapan masyarakat, yaitu agar masyarakat bisa hidup layak lah. Konkretnya begini, masyarakat mau pindah dari sini apabila pihak yang mempunyai sertifikat atas nama Setiawan itu datang ke sini dan masyarakat sudah rela, dan ya minta masyarakat diperlakukan semestinya lah sebagai masyarakat yang mempunyai hak keadilan. Gak pengen ketinggalan info seputar Jawa Tengah? Baca aja tengtoday.com.